Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua bagus ke? Sihat? Okey. Aku personally aku terpaksa buat video ni kepada all brands, producers, directors, TV station dan juga semua yang mengenali aku dalam industri. Dan all future punya brands yang ingin bekerjasama dengan aku. Okay, first of all, seperti semua sedia maklum, selama aku dalam industri 15 tahun, about 15 tahun aku dalam industri, aku di manage oleh Dura Aiman dan juga Emma ataupun Missy dari Prodigy Syndrome. Jadi aku dengan ini aku nak maklumkan, selama 14 tahun, 15 tahun aku dalam industri, aku tak ada masalah dengan diorang. And hari ni aku terpaksa bagi tahu kepada semua producers, directors dan siapa-siapa yang ingin bekerjasama dengan aku, aku dah tak ada kena mengena lagi dengan Prodigy ataupun Emma dan Dura Aiman. So guys, aku akan letak dekat hampa new contact number kepada management yang aku uruskan sendiri untuk diri aku, dan juga maybe ada orang yang maybe aku akan uruskan juga untuk dia. So basically guys, aku tak ada apa gaduh ke apa ke. Dura dan juga Emma is still like kakak aku sendiri. So apa-apa future project that you guys deal with Emma ataupun Dura, that is not under me anymore. Okay, so sesiapa yang nak berurusan tentang jobs or anything, boleh directly contact pada number yang aku akan bagi dekat bawah ni, adalah number daripada pihak akulah sendiri. So guys, itu saja, very short one kepada anda semua. So insyaAllah kita dapat bekerjasama di masa hadapan kepada all producers, brand, directors, TV station. InsyaAllah kita dapat bekerjasama lagi di kehadapan masa nanti. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Shahnaz dedah sebab keluar pengurusan serentak bersama Aiman Hakim, Zahirah McWilson dan Hannah Delisha. Sekitar awal Ogos lalu, pelakon Shahnaz Ahmad dan beberapa rakan selebriti lain di bawah pengurusan Prodigy Syndrome Management mengambil kata putus untuk meninggalkan syarikat berkenaan. Shahnaz bersama Aiman Hakim, Zahirah McWilson dan Hannah Delisha mengumumkan tentang perkabaran tersebut dalam sela masa yang dekat, sehingga menimbulkan pelbagai tanggapan dan spekulasi mengenai keputusan yang diambil oleh empat sekawan itu. Namun, untuk mendapatkan lebih penjelasan, Gempak meminta Shahnaz untuk berkongsi sebab sebenar dia dan rakan-rakan lain meninggalkan Prodigy Syndrome Management tempoh hari. Sebenarnya, hal ini terlampau internal untuk kita bincangkan. Sebab bukan kita kenal pengurusan sehari dua. Kita kenal lebih 15-16 tahun. Sebagai artis pertama yang dia uruskan, biarlah kita sesama kita sahaja tahu. Kita pun tak nak bocorkan pada sesiapa. Sebab kita sayang dia macam kakak sendiri. Of course, kita masih berkawan. Tapi, mungkin kita rehatkan dia sebentar. Kalau ada rezeki, mungkin kita boleh sambung balik, ungkap Shahnaz. Shahnaz ditemui pada majlis pembukaan cawangan kelima kedai Frozen Yogurt Hello di Pusat Beli Belah Mahkota Parada, Melaka pada Sabtu lalu. Tambah pelakon filem Polis Evo 3 itu, keputusan untuk meninggalkan syarikat pengurusan secara serentak dibuat selepas masing-masing duduk berbincang dan meraih kata sepakat. Kita memang ada berbincang dan bersepakat untuk keluar bersama. Dan hal ini turut dipersetujui bersama pihak pengurusan. Kita cakap baik-baik. Tiada siapa pun cakap buruk-buruk tentang sesiapa. Kita matang dalam uruskan masalah. Dekat situ, insya-Allah takkan ada apa-apa. Sekarang pun hubungan kami sudah baik, katanya. Ditanya adakah hal tersebut melibatkan soal wang, jawab Shahnaz, tidak juga. 15 tahun kan?
Sikit tahun ini, sikit tahun itu. Benda tu buat jadi banyak. Sampai satu tahap, kita rehat sekejap, tinggalkan pengurusan. Saya ada ditawarkan oleh beberapa pihak untuk uruskan kerjaya saya, tetapi saya tidak akan masuk mana-mana syarikat pengurusan lain. Hubungan saya dengan dia lebih daripada seorang manager dan artis. Dia ibarat kakak saya. Sehinggakan saya ingin bercerai pun saya tanya dia. Saya nak kawan dengan sesiapa pun dia yang akan approve. Begitu rapatnya saya dengan dia. Bagi saya, untuk masuk mana-mana syarikat pengurusan, mungkin tidak. Biarlah saya urus kerjaya saya sendiri. Saya dah 38 tahun, bukan susah sangat pun, tutupnya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.